Kalau kali ini Aga Sakurani akan mengungkap misteri. Aduh, sepertinya sih agak seram, tapi gak apa-apa ya teman-teman. Kita harus bongkar nih rahasia Reiko Hagi. Ternyata dan ternyata katanya ya teman-teman, dia punya sesuatu yang aneh. Apa yang dilakukan dia? Wah, kalian kalau yang penasaran tonton sampai habis ya video kali ini. So kalau gitu Sakurani ganti baju dulu nih, soalnya masih pakai baju Wonderland. Di channel Ani Game, Sakurani juga baru mengungkap rahasia. Ternyata dan ternyata tetangganya Sakurani adalah perempuan. Nah, siapakah dia? Kalian tonton ya videonya. Aku tadi taruh linknya di pin komentar atau di deskripsi video ini. Kalau gitu, untuk sekarang Sakurani akan ganti baju apa ya? Karena nanti kan kondisinya aku mau buat jadi malam hari nih guys. Sepertinya kita pakai ini aja kali ya. Nah, yang unyu-unyu aja, tapi warnanya kita ganti jadi warna ungu aja guys. Belum pernah nih pakai warna ungu. Wah, ungu muda cantik. Oh, listnya yang ini aja nih, yang agak terang sedikit. Nah, seperti ini. Terus rambutnya aku ganti aja jadi rambutnya Chika. Nah, kalau sudah jadi rambutnya Chika, warnanya kita samain kayak bajunya ya guys. Bagus gak? Wow, bagus sekali. Cocok nih guys. Tapi gak usah pakai kacamata, aneh. Matanya ganti aja jadi warna ungu. Cantik. Wah, bagus ya ternyata kalau bola matanya warna ungu ya guys ya. Ya sudah, kalau gitu sudah cukup teman-teman. Kita bisa langsung mulai aja ya. Aduh, apakah yang terjadi teman-teman? Aku takut nih. Oke, tunggu dulu ya. Kita langsung aja guys, ganti sistem settingnya waktunya menjadi jam 2 pagi. Kalian lihat ya nanti ya guys, apa yang terjadi? Oh my god, itu ada Hatsuki di luar itu guys. Apakah nanti dia tiba-tiba menghilang? Ayo, Sakurani, buruan! Guys, udah kepalanya buntung, terus dia hilang lagi. Yaudah, kalau gitu kita buru-buru aja ke rumahnya Reiko. Mana nih, Reiko akan muncul nggak ya guys kalau jam 2 pagi? Jangan sampai ketahuan. Shh, coba kita deketin. Aduh guys, kalau Hatsuki tadi tiba-tiba hilang, kalau ini dia nggak hilang loh teman-teman. Aku tuh penasaran dia tuh punya bayangan nggak sih. Ayo Sakurani, pelan-pelan ikutin Sakurani, pelan-pelan. Shh, jangan lari-lari Sakurani, pelan-pelan pokoknya. Coba aku lihat ya guys ya. Ih, mobilnya masih ada dong di sini. Ada dia guys, ininya guys, bayangannya tadi kalau Hatsuki kepalanya buntung. Ih, serem banget. Udah jam 2 pagi, Hatsuki ke sekolah tapi tiba-tiba menghilang. Tetapi ini Reiko menghilang. Oh my god, apa yang terjadi di dunia Sakurasuka Simulator? Kenapa ada yang kayak gini? Waduh, dia berdiri di lampu lagi guys. Oke, Sakurani, sebaiknya kamu pelan-pelan aja ya ikutinnya. Kita nggak boleh terlalu deket teman-teman. Kenapa? Supaya dia nggak tahu dan nggak curiga. Nanti kalau dideketin nanti dia bilang gini, hello, pasti dia manggil lagi. Gak usah lah, kita pelan-pelan aja. Ya ampun guys, kalau malam kayak gini serem banget ya, lampunya aja. Aduh, gelap banget. Ini ngapain lagi Reiko Hagi pakai ke mana lagi nih? Aku nggak tahu sih guys. Dia pokoknya tadi keluar dari rumah. Kalian lihat kan, tiba-tiba dia muncul di depan pintu. Oh my god. Oke, Sakurani, awas jangan sampai kelihatan, nanti dia noleh lagi kepalanya. Kan gawat teman-teman, tiba-tiba nanti noleh kepalanya, kepalanya hilang. Serem. Oke guys, Sakurani, kamu pelan-pelan ya. Gak apa-apa ya teman-teman, aku posisinya dari belakang kayak gini karena lagi mengendap-endap nih. Oke Sakurani, pelan-pelan terus ikutin dia. Ini jalannya kemayo banget loh, jangan sampai dia menabrakkan diri. Serem sekali nanti ini jadi hantu gentayangan. Oli, Sakurani, ngapain kamu lari-lari? Aku nggak suruh lari, dia larinya tiba-tiba ke kiri dong guys, aneh banget dong. Aduh, lihat nih teman-teman, serem banget kalau dia lewat di bawah lampu itu. Ih, apa yang terjadi ya? Peduli dong. Tapi Mbak Suni kenapa larinya lebih kencang ya? Mbak Natsuni, kamu kenapa larinya lebih kencang? Lah. Dia lebih kencang loh guys larinya loh. Lah. Biasanya nggak kayak gitu loh teman-teman. Iya nggak sih? Aneh loh. Oke guys, pelan-pelan ya guys, jangan sampai ketahuan ya. Sakurani,
kamu pelan-pelan aja jalannya. Aduh guys, kok dia kayak mau menuju ke sekolah? Apa jangan-jangan? Emang ada murid di sekolah? Malam hari? Riko! Dia gak denger guys. Kita deketin-deketin pelan-pelan. Aduh aku takut nih, Sakura ini ngebalik-balik sendiri, badannya serem banget. Tuh gerbang sekolahnya aja ditutup. Apa yang kamu lakukan Riko? Mau nangis lagi nih, takut aku nih. Coba kalau gitu aku ke ini aja, ke rumahnya lagi. Coba tes dulu ya guys, apa jangan-jangan dia pulang ke rumahnya lagi. Oke. Kalau gitu kita langsung teleport aja ke shrine ya guys, biar cepet ya. Jadi rumahnya itu benar-benar di seberang shrine ini loh guys. Mana dia nih? Apa jangan-jangan dia pulang? Gak ada temen-temennya, gak pulang ke rumah. Oh my god. Aduh, sebaiknya ya guys ya, tadi kan aku sudah ikutin dia sampai gerbang. Kita cek aja di kelas ya, dia tuh kelas 32. Kita langsung ke kelasnya ya guys, ke kelas 32. Aduh, aku sebenarnya gak berani sih, takut ketemu sama tengkorak. Tapi yaudahlah ya guys ya, kita pelan-pelan. Ayo Sakura nih pakai jetpack biar langsung kabur. Nih kalian lihat ya, kelas 31 gak ada. Kelas 32, apakah dia sekolah sendiri? Gak ada kan, tuh bener kan. Ini juga gak ada, ini dari belakang guys. Tunggu. Pusing kepala aku, di mana itu si Riko tuh? Ah, Riko! Aduh guys, coba ya kalau aku lihat di sini ya, di lorong ini masih ada nggak tuh? Patungnya masih ada dong guys. Terus ini patung ini juga masih ada dong. Aduh, aku nggak mau bikin masalah. Tapi tengkoraknya hilang loh teman-teman. Ih, aneh banget. Udahlah, aku nggak mau ganggu-ganggu tengkorak yang ada di sekolah. Oh, sebaiknya kita muter-muter aja ya guys. Jadi tuh yang ada di sekolah pada pagi hari ini ada patung-patung itu, okay, di lantai 3. Terus coba kalau ke lantai 2, jangan-jangan Riko itu muter-muter. Jangan-jangan dia penunggu sekolah. Oh my god, ini dia perpus ya. Loh kok perpusnya jadi belok ke kiri gini sih guys? Biasanya perpus tuh ada di sebelah kanan. Di sana tuh gak sih? Eh di kiri sana kok ada di sebelah kanan sekarang. Coba, ini kelasnya Sakura ini ada orang gak? Gak ada ya guys. Coba lagi ya, kita cek lagi ya guys. Siapa aja yang ada di sekolah pada pagi hari kayak gini, tengah malam kayak gini guys. Ya ampun, sedih aku nih. Kok horor banget ya, itu Riko tuh. Aneh loh, yang lain pada gak keluar loh temen-temen. Aduh, ini benar-benar mengungkap misteri banget nih ya. Aduh, itu ada tengkoraknya guys. Aduh, aku gak mau sih nyentuh-nyentuh tengkorak itu. Sebenarnya aku penasaran tengkorak itu juga bisa gerak apa enggak ya guys ya. Nah oke, di sini gak ada ya di lantai 2 ya. Sebaiknya kita cek di lantai 1 ya guys. Aku takut nih ada muncul orang. Siapa nih, dari tadi aku gak lihat di kelas ya selain tengkorak. Oke, Sakura nih coba di toilet juga gak ada. Wah, jangan sampai deh ada orang di toilet, serem sekali. Oke, kelasnya Sakura nih juga gak ada orang. Kelas ini 1, 2 ya, gak ada juga ya teman-teman. Oke, berarti coba kita lihat ruang guru. Jangan-jangan ada guru lagi yang masuk ke sekolah. Oh my god, ini ruang UKS-nya. Aman ya guys, gak ada siapa-siapa. Ruang gurunya coba. Iya, emang robot itu kayak penunggunya deh guys di sini. Tapi ya, apa kita tanya aja sama robot itu ya? Robot, kamu tahu nggak ada anak sekolah yang sini? Aku nggak tahu. Kamu pergi sana nanti kamu pukul-pukul aku lagi. Enggak kok, aku nggak pukul kamu kok. Aduh, nggak usah kali ya, coba ya guys. Aku tapi penasaran kalau pukul lagi dia berantem nggak nih? Anakku, tolong. Ya dia emang nggak bergerak guys. Pasti dia ke kantor polisi. Udah jangan laporin aku kantor polisi. Udah, diem sini aja ya robot ya. Ih, oh aku pengen bikin dia KO. Oh guys, coba ya, kalau bikin dia KO apakah dapat trofi teman-teman? Karena dia tuh gak ngelawan. Tas. Coba ya guys ya, jangan-jangan nanti dia berubah jadi hantu lagi. Cepet Sakura nih, cepet Sakura nih. Cepet Sakura nih, cepet. Gak, dia balik lagi dong. Ih, kamu balik-balik lagi. Tadi lo ya guys, aku penasaran dia kalau KO ini gimana teman-teman? Apa kita dapat trofi apa enggak? Maaf ya guys, ini aku pukul-pukulin robotnya. Hanoko, maaf ya, abis kamu kan enemy, aku pengen tahu. Aduh, kamu jangan laporin aku ke polisi, Hanoko. Cepet guys, aku soalnya nggak punya senjata teman-teman. Ya, dia balik lagi ke sekolah. Cak, cepet Sakura nih, buru. Maaf ya teman-teman, ini aku harus bikin Hanoko
seseorang yang ada di sekolah. Eh, Anoko, jangan laporin aku, jangan laporin aku. Aku pengen tahu, guys. Oke, coba kita lihat ya, teman-teman. Dia bingung bolak-balik. Aku harus ke kantor polisi apa ke sekolah, kata dia. Dikit lagi dia ke O, guys. Oh my God, Sakura nih, buruan. Nah, akhirnya ke O juga, guys. Oke, kita carry aja, kita bawa ya. Oke, aku bawa aja Hanoko kemana-mana supaya Hanoko nemenin Sakuruni. Sakurani. Coba kita lihat di ruang gym, adakah orang di sini, teman-teman, selain Hanoko? Gak ada! Oh my God, gak ada, guys. Coba lagi, kita cari di sini, ruangan ini ada gak di tempat teh-teh ini, guys? Gak ada ya, gak ada orang ya, guys. Ya udah jam 4 pagi, gak ada, oke. Terus kita, oh, ruang-ruang satu lagi yang petinju itu ada gak? Guys, itu kok dia masih ada? Petinju, ngapain kamu di sini? Serem banget, mereka berdua masih di sini. Masa mereka latihan sampai malam dong, guys? 24 jam memang latihannya. Coba di lapangan ada orang, guys, gak? Pagi-pagi sekali, apakah ada orang di sekolah? Coba lagi lihat. Gak ada, teman-teman. Oh my God, bener nih. Yang sangat mencurigakan adalah itu loh, Reiko. Sebaiknya aku tolongin ini dulu ya. Tolongin Rei ini dulu robotnya. Pak, tolongin robot saya dong. Oke, boleh. Nah, robot kamu sudah bebas ya. Oke, aku tinggalin aja lah dia, guys. Yaudah, kalau gitu teman-teman, ini Hanoko juga sudah sembuh. Aku sudah perbaiki ya mesin-mesinnya, jadi nggak konslet lagi. Karena sebenarnya dia juga punya nyawa sih, tapi tadi cuma ngetes aja, guys. Apakah nanti kalau misalkan Hanoko dipukul sama Sakuran dan dia KO, apakah dia akan melawan? Ternyata tidak sama sekali. Dan bahkan kita menemukan misteri ini bahwa Reiko itu pergi ke sekolah, tapi tiba-tiba ada gerbangnya hilang. Aduh, serem banget. Coba teman-teman, apakah aku aja yang salah atau kalian di handphone kalian juga sama? Setiap jam 2 pagi Reiko akan keluar dari rumahnya dan menghilang. Coba ya teman-teman, kalau kalian sudah coba, coba komen di bawah ya, guys. Takutnya cuma di handphone aku doang kayak gini nih. Aduh, serem banget deh. Ya sudah, kalau gitu sampai di sini aja video kali ini. Mudah-mudahan kalian suka dan jangan lupa di like seperti biasa ya, guys, jempolnya. Dan subscribe channel aku, dan subscribe juga channel Aningnya, guys. Karena di sana juga aku upload game Sakura Squad Simulator loh. Kalau begitu, terima kasih ya untuk kalian yang sudah menonton dari awal sampai habis. Sampai jumpa di video Aning game selanjutnya. Bye.